dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa Cinta Fitri. Gue minta sama lo, lo jangan pernah ngomong apa-apa sama Farel dan siapapun di rumah ini. Kalau lo sampai ngomong, gue abisin lo dan anak ini. Halo, Pak. Pak. Sekarang saya lagi mengikuti Faiz dan Miska. Mereka sekarang ada di Hotel Samaritan, Pak. Feeling saya ada Dolly di sini, Pak. 402, Miss. Pasti Rafa tuh. Ya kan? Jangan bergerak! Pak, tembak aja orang ini berdua, Pak! Percuma ngomong sama penipu kayak mereka! Diam aja. Eh, jangan berani-berani sentuh anak saya. Jauh dari situ. Hotel macam apa di sini? Keluar dan saya akan laporkan kejadian ini ke manajemen hotel. Ini kesalahan kami. Kami datang ke sini berdasarkan informasi. Ibu nggak usah khawatir. Kami pasti ganti rugi. Sebenarnya ada apa sih? Bapak ini anaknya diculik. Dan kami sedang dalam penyelidikan. Ternyata informasinya salah. Saya minta maaf, Bu. Sekarang saya mohon Anda keluar dari kamar saya. Sekarang ngomong maju itu. Ngomong jujur ya. Kalian kesini untuk cari Dolly, kan? Enggak, Rel. Kita nggak nyari Dolly, kita juga nggak kenal sama Dolly. Kalian kesini karena tahu informasi Dolly ada di sini, kan? Kita nggak tahu apa-apa, Rel. Ini semua kebetulan. Jangan bohong, kalian! Sumpah, Rel. Kita kesini pure mau istirahat, kok. Miss. Simpen omong kosong lu, ya. Sekarang lu kasih tahu ke gua di mana Dolly bawa anak gua, Miss. Tunggu. Mana Dolly anak? Sakit. Gak, bener, gini. Sumpah, kita nggak tahu apa-apa.
kita kesini emang pengen istirahat di sini. Kita nggak ngerti apa-apaan. Kalau kamu nggak percaya, kamu ke bawah aja. Kamu tanya resepsionis. Ki. Iya, Rel. Tadi pas check-in, Miska ngeliat ibu-ibu itu bawa anak. Makanya kita ngikutin. Percuma gue ngomong sama lo berdua. Aja kita. Yang penting sekarang gue aman. Itu perempuan bukan Doli. Fit, ayo pulang sayang. Iya Mi. Rafa itu kan memang paling seneng masukin duit ke kotak amal. Bule bangga sama kamu, Fit. Meskipun Rafa masih kecil, tapi kamu sudah banyak banget ngajarin hal-hal yang baik sama anakmu. Oma yakin, Rafa nanti besarnya persis seperti kamu sama Farah. Ya, semoga saja ya, Rafa itu baik-baik saja. Itu dia. Nggak tahu sekarang Rafa dirawat sama siapa. Dia belum tentu orang yang merawat Rafa sekarang itu ngerti kebiasaannya Rafa. Rel, gimana? Miska pergi kemana? Apa ada hubungannya sama Rafa? Ada informasi tentang Rafa? Ini sebuah kesalahan, Fit. Ternyata orang yang diduga polisi itu adalah Doli. Ternyata bukan. Dan anak yang dibawanya juga bukan Rafa. Ya Allah. Aku mau pulang. Sayang, maafin aku ya. Udah berusaha sekuat tenaga kamu nyariin Rafa. Dan itu sangat berat buat kamu. Gak apa-apa. Gak ada orang, Miss. Berarti mereka semua gak nungguin kita, Is. Kita gak disalahin. Benar loh. Bagus, bagus. Paling enggak mereka udah percaya kalau kita nggak ada hubungannya dan kita nggak tahu di mana Rafa. Dasar tuh anak bayi. Masih bayi aja udah nyusahin. Berarti kita untung dong. Kalau kita udah mulai dipercaya, kita nggak susah payah lagi masuk rumah ini, Miss. Tapi permasalahannya Doli tuh masih hilang, Is. Kalau sampai ada yang lihat Rafa, berarti Rafa masih di Jakarta. Kita harus cari dia, Is. Kita harus temuin dia. Iya, tapi nyarinya di mana, Miss? Polisi aja susah, apalagi kita. Kita harus cari Gunadi. Ya paling enggak, kalau kita udah ketemu sama Gunadi, kita udah bisa mulai pencarian kita. Gunadi pasti tahu di mana Doli bisa sembunyi, iya kan? Pinter juga lo, Miss. Kami belum mendapatkan informasi tentang keberadaan anak Bapak. Ini udah berapa hari, Pak, tapi anak saya belum diketemukan. Kalian tuh kerjanya apaan sih?
Rafael. Iya, sayang. Kamu kangen Rafa ya? Apa sih? Enggak jadi. Ya udah, aku tidur ya. Iya, matiin lampunya sayang. Kamu nangis ya? Enggak. I love you. Saya lupa tanya ya, saya lagi nyari anak ini, ibu-ibu ada yang pernah lihat nggak? Enggak mbak. Ibu? Enggak bu. Bapak juga nggak lihat? Saya juga nggak lihat, itu anak ibu. Iya pak, ini anak saya yang udah hilang. Masya Allah, ntar kalau saya keliling, coba saya kasih tahu ke ibu-ibu yang lain ya. Boleh saya minta fotonya bu? Boleh, ini nih. Kebetulan saya bawa dua, ini buat bapak. Tolong ya pak ya, tanyain sama yang lain. Kalau perempuan ini ada yang pernah lihat nggak? Enggak. Oh enggak juga ada lagi. Ya udah, semuanya makasih banyak. Oh iya bu, iya. Pagi pak, bagaimana pak? Ada informasi tentang anak saya, Rafa? Belum, Pak. Kami belum mendapatkan informasi tentang keberadaan anak Bapak. Ini udah berapa hari, Pak, tapi anak saya belum diketemukan. Kalian tuh kerjanya apaan sih? Astagfirullah, Farel. Kamu nggak boleh ngomong kasar gitu sama polisi. Mereka juga bantu kamu cari Rafa, Rel. Pak, maaf Pak, saya emosi Pak. Tidak apa-apa Pak Farel. Kami mengerti bagaimana keadaan Bapak. Tapi yang pasti, kami sedang berusaha mencari solusi yang terbaik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Rel, kamu jangan emosi kayak gitu ya nak ya. Ya maaf Mi, aku cuma mau ngecek aja Mi. Aku cuma mau ngecek ke kantor polisi apa. Sudah menemukan informasi tentang Rafa. Sayang gini loh sayang, kalau ada informasi pasti mereka segera kasih kabar ke kamu. Jadi kamu nggak perlu marah-marah, ya? Iya Mi, maaf Mi. Aku cuma nggak tenang aja Mi. Sebentar Mi. Halo pagi. Halo Rel. Ada yang mau ngomongin Rel, urusan kantor, bisa? Oh, bisa Di. Gini Rel, kemarin ada tender dibuka untuk audio visual di Papua. Cuman Mas Bram gak mau ngambil Rel, soalnya karena kondisi lo. Ya, ambil. Lo gak usah khawatirin kondisi gua Di. Rel, proyek ini bukan di Jakarta Rel. Proyek ini di Papua, itu artinya kamu harus pergi dari Jakarta Rel. Dan mereka tuh maunya kamu, bukan orang lain Rel. Iya, Rel.
Seandainya kalau bisa digantiin gua, kalau nggak Mas Bram, udah kita ambil. Iya sih, gua nggak mungkin ninggalin Jakarta. Tapi gua juga nggak bisa nganggurin Metro dan Retro. Di tolong urus semuanya dia. Kalau bisa didelegasikan, coba gua pengen serahin ini semua ke Mas Bram. Rel? Udah gak apa-apa, Sa. Aku yakin Mas Bram bisa, kok. Rel, mungkin aku bakalan bikin kamu kecewa nanti, Rel. Sudahlah, Mas. Sekarang kan udah terbukti kalau Mas Bram itu ada di belakang keluarga utama. Aku rasa aku harus kasih kesempatan Mas Bram kedua, Mas. Ya udah kalau gitu, biar gue meetingin sama pihak mereka, deh. Oke, Di. Tolong doain Rafa ya. Biar anak gue cepat diketemukan. Dan biar gue bisa ngurus Retro dan Metro lagi. Pasti, Rel. Ya, kayak gitulah Farel, Mas. Aku tahu, Di. Tapi paling enggak, kita sudah ngasih dia option. Aku juga tahu kalau Farel pasti akan nggak setuju kalau kita tolak proyek ini. Iya. Yeah. Farel tuh bukan orang yang ambisi. Tapi dia ngelakuin semua ini karena dia ngerasa punya tanggung jawab sama Metro dan Retro. Iya. Yeah. Ada apa ya, Bu? Kelihatannya capek banget. Iya, Bu. Saya lagi nyariin anak saya yang hilang. Sekalian saya mau tanya, siapa tahu ibu pernah lihat anak saya ya? Nih, ini buat anak saya. Pernah lihat nggak? Enggak, saya nggak pernah lihat tuh, Bu. Kalau perempuan yang ini? Iya, kalau nggak salah saya pernah lihat perempuan ini deh. Di mana, Bu? Kemana? Ibu tahu dia tinggal di mana? Saya nggak tahu tuh, Bu, dia tinggal di mana. Cuma dia pernah kesini, Bu, sebentar. Bu, tolong bantu saya, Bu. Dia yang bawa lari anak saya. Dia penculik? Iya, Bu, tolong bantu saya. Dia kemana? Tolong Ibu ingat-ingat lagi. Saya butuh untuk ketemu anak saya. Kalau nggak salah, dia kesini ke rumah temennya. Terus dia mampir kesini, Bu, sebentar. Iya, sekarang Ibu ingat-ingat rumah temennya. Ibu tahu kan di mana? Saya cuma lihat dia keluar dari rumah itu. Si Dolly sekarang jadi buronan polisi. Dolly itu bukan cuma buronan polisi, Gun. Tapi dia juga buronan kita. Dan dia itu udah ngancurin hidup gue. Gue harus ketemu sama dia sekarang juga. Ade, how you doing? Pasti anak-anak ekonomi juga, ya kan? Bukan, kita anak sosiologi, Om. Kok manggilnya Om sih? Kenalin dulu. Armando. Armando? Armando. Just call me Armando. Oke, Om. Kom lagi sih? Maksud aku Armando. Kalau ruangan untuk anak ekonomi tingkat lanjut, di mana ya? Oh, maksudnya lanjutin kuliah lagi. Oh, that's right, that's what I am. Di sana. Sudah sana. Di sana. Oke, okay, sayang. I love you full. I love you full. I love you seperempat. Hah? Waduh, kok yang beginian semua isinya? Apa gue salah ruangan ya? Pak Armando ya? Iya, Pak. Anda terlambat 15 menit. Silakan mengambil tempat duduk dan catat materi yang akan saya sampaikan. Tapi Pak, ini ruangan untuk anak ekonomi ya? Iya, benar.
Kok isinya tuir-tuir semua, Pak? Anda mau membahas umur atau mau kuliah? Ini kuliah sih. Bagus. Kalau begitu silakan mengambil tempat duduk. Saya akan segera menyampaikan materi. Mas, mas. Anak baru ya? Kenalan dong. Di, kenapa mas? Assalamualaikum. Cari siapa mbak? Mbak, boleh saya masuk untuk ngobrol sebentar? Sudah, di situ aja. Mau ada perlu apa? Ya udah kalau gitu, saya cuma pengen tanya, mbak tahu perempuan ini? Ah, saya tidak kenal. Dia cuma lihat sebentar, terus langsung ketakutan dan bilang nggak tahu. Berarti dia kenal dong sama Doli. Mbak, mbak, mbak tolong buka pintunya, mbak. Mbak, mbak, mbak. Mbak, dia itu yang nyulik anak saya, mbak. Saya mohon bantuin saya. Mbak! Mbak, saya pengen ketemu sama anak saya harus ketemu sama Bu Doli. Saya mohon bantuin saya. Aduh, mbak. Saya bilang saya kan nggak kenal. Sudah, sana pergi, mbak. Mbak, tolongin saya. Mbak, anak saya itu masih baik. Anak saya itu butuh ibunya, mbak. Saya mohon. Saya mau ketemu sama anak saya. Mbak. Mbak. Mbak, saya mohon buka pintunya. Saya cuma pengen tanya soal Bu Doli. Saya mohon. Mbak. Ibu. Ibu. Masuk, Mbak. Mbak. Mbak, tolong tolongin saya. Mbak, mbak juga punya anak kecil kan? Mbak, ngerti perasaan saya. Cuma kalau anak mbak ini diculik sama orang. Mbak mohon. Saya mohon bantuin saya. Iya sih, mbak. Waktu itu dia pernah telepon saya. Tapi saya tidak pernah angkat. Saya takut, mbak. Karena saya tidak mau berurusan dengan polisi. Saya takut. Karena dia sedang dikejar-kejar oleh polisi dengan kasus anak hilang. Terus dia datang ke sini? Iya, dia datang ke sini, mbak. Cuma saya tidak bukakan pintu. Saya takut, mbak. Karena saya tidak mau berurusan dengan dia. Mbak, tenang aja ya. Saya nggak akan mungkin laporin mbak ke polisi. Mbak nggak ada sama pautnya kok. Saya cuma butuh informasi tentang Bu Doli dari mbak. Awalnya dia datang mau tinggal di sini. Tapi saya tidak mengizinkan. Karena dia mau nitipkan anaknya. Saya takut, mbak. Terus sekarang mbak tahu dia tinggal di mana? Saya nggak tahu, mbak. Mungkin dia datang ke tempat teman-temannya yang lain. Di mana, mbak? Coba mbak datang ke Kebayoran Lama. Di sana teman-temannya banyak, mbak. Ya Allah, berarti benar. Waktu itu juga ada yang ngasih tahu sama saya kalau ada yang ngeliat anak saya sama Bu Doli di metro mini, di Kebayoran Lama. Mbak, saya nggak tahu alamatnya. Saya mohon, mbak mau terbantu saya untuk ke sana. Ya, saya anterin, mbak. Makasih ya, mbak. Makasih. Fit, kemana sih Fitri itu? Ra, kamu lihat Fitri nggak? Enggak, Oma. Di kamar kali, Oma. Duh, kamu tuh gimana sih? Masa istri dari pagi ya pergi, kamu tuh nggak sadar ya? Bi! Bi! Iya, Oma. Kamu tahu Fitri pergi kemana? Saya nggak tahu, Oma. Mbak Fitri nggak bilang apa-apa. Mbak Miska sama Mas Faiz juga nggak ada di kamarnya. Kayaknya mereka pergi nggak lama setelah Mbak Fitri pergi deh, Ma. Gue nggak tahu Doli ngilang kemana. Udah lama dia nggak kesini. Ada apaan sih?
Kok kayaknya semua orang pada nyariin Doli? Siapa aja, Gun? Polisi. Lalu ada orang lain lagi sih. Nah, sekarang lu berdua. Emangnya si Doli sekarang jadi buronan polisi ya? Doli itu bukan cuma buronan polisi, Gun. Tapi dia juga buronan kita. Dan dia itu udah ngancurin hidup gue. Gue harus ketemu sama dia sekarang juga. Gue sih yakin dia masih di Jakarta. Gun, lo tau gak di mana kira-kira tempat persembunyiannya Doli? Susah juga apa buat kira-kira. Soalnya si Doli itu banyak temennya di Jakarta. Jadi maksud lo tempat sembunyinya Doli itu banyak? Iya, tapi ada yang sempat ngeliat Doli gak terakhir-terakhirnya? Ada. Katanya Doli ada di sekitar Kebayoran Lama. Dia punya teman nggak di sana? Bisa juga sih, ada kemungkinan si Doli sekarang lagi ngumpet di sana. Kayaknya gue tahu nih, gue punya teman tinggal di sana. Bisa gue minta tolong sama dia deh? Good. Doli, Doli, lo nggak bisa lari dari gue. Great news, guys. Doli, akhirnya tempat persembunyian lo ketahuan juga sekarang. Pak Rektor, saya ogah dijadiin satu sama orang-orang tua gitu. Saya pindah kelas deh. Mata mah pikiran saya sepet, nggak bisa mikir. Pindah kelas dong. Itu nggak bisa, Pak. Karena kelas lain sudah pada penuh. Penuh gimana sih? Satu aja, Pak Rektor. Diusir kayak satu, biar saya bisa masuk. Begini aja, Pak. Nanti saya cek dulu di bagian admin ya. Siapa tahu ada mahasiswa yang mangkir. Itu lebih baik, Pak. Saya doain deh, ada satu mahasiswa yang DO. Permisi. Jadi seharusnya Alif udah bisa sekolah lagi dong, Kak? Ya, seharusnya sih gitu, Kay. Cuman kakak pikir kayaknya Alif mau homeschooling aja. Lebih enak kan di rumah, jadi kakak bisa banyak luangin waktu untuk dia. Berarti Kak Maya yang ngajarin Alif dong? Tapi kan kakak bukan guru, Kak. Ya memang sih, kakak bukan guru, tapi kalau kakak ada masalah atau bingung, ada yang mau ditanyakan tuh ada grup orang tua. Jadi enak sih, gak masalah. Dan Mas Sertawan juga bilang kalau kakak perlu bantuan, dia mau bantu. Oh, Pak Hartawan. Kenapa, Kay? Enggak. Kakak enggak ada hubungan apa-apa kan sama Pak Hartawan? Ada apa-apa gimana maksud kamu? Ih, kamu enggak usah ngaco deh kalau ngomong kayak. Iya. Ya walaupun aku enggak tinggal serumah, tapi aku tahu kok apa-apa aja yang terjadi di rumah, Kak. Udah, kamu kalau ngomong langsung aja. Ada apa sih? Gini loh, Kak. Aku kok ngerasa kalau kakak itu punya hubungan khusus sama Pak Hartawan. Hubungan khusus gimana? Ih, kamu tuh benerannya kalau ngomong ngaco deh, Kay. Kay, kakak sama Mas Hartawan tuh cuma teman biasa, nggak lebih dari itu, cuma teman. Kenapa sih kamu? Benar. Apa sih kamu? Iya bener, nggak usah ngaco ya kalau ngomong. Kamu nih. Sayang, kamu di mana, sayang? Orang rumah tuh nyari kamu terus. Kamu di mana sekarang? Aku lagi di jalan. Aku cari Rafael. Ya Allah, Fitri. Fit. Fit itu tanggung jawab aku, Fit. Aku kepala keluarga, Fit. Kamu pulang aja, sayang ya. Aku gak mau kamu kenapa-napa di jalan, sayang. Ya, kamu pulang, sayang ya. Gak bisa sekarang, Rel. Emang gak ada yang ngeliat Rafael, tapi ada yang ngeliat Doli. Ngeliat Doli? Iya, Rel.
ada yang lihat Doli kalau Doli itu masih bersembunyi di daerah Kebayoran lama. Makanya aku mau ke sana sekarang. Fit, kamu tunggu aku ya, Fit. Ya, aku langsung sana, Fit. Iya, udah, aku tunggu kamu ya. Aku mohon jangan lama-lama. Iya, yes, sayang. Mi. Ada apa sih, Rel? Fitri dapat informasi di mana Doli berada, Mi. Dan insya Allah kita akan menemukan Rafa. Kalau Doli ketemu. Ya Allah, Rel. Alhamdulillah, Rel. Mi, aku harus nyusul Fitri sekarang ya, Mi. Iya, sayang. Kamu hati-hati ya, Nay. Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa sih? Masih ada aja orang yang betah ngumpet tempat kayak ginian. Jangan sembarangan, Mbak Miska. Gini-gini nih, ini tempat paling oke buat ngumpet. Pasti capek ya, Miss? Gue gendong aja ya. Gak usah macam-macam ya, Is. Gak perlu. Gun, lo jangan bercanda dong. Lo main-main ya sama gue. Dari tadi kita muter-muter mulu. Sorry, Sob. Gue bener-bener lupa. Lo bohong ya sama gue. Lo bilang ini tempat temen lo. Masa lo lupa? Kok lo jadi ketikutan marah-marahin gue sih lo? Gue cabut juga nih. Lo cari deh tuh si Doli sendirian. Lo jangan sembarangan ya. Gimana kita bisa keluar tanpa lo di sini? Ngerti lo? Udah. Kalian berdua gak usah berantem lagi ya? Gun, gue mau ketemu sama temen lo, gimana pun caranya, secepatnya hari ini gue pengen ketemu sama Doli. Dan kalian berdua gak usah berantem lagi, yang boleh marah di sini cuma gue, ngerti? Yeah. Pak, mau nanya apa? Di sekitar sini nih, ada nggak ibu-ibu yang tinggal sama anak kecil? Ciri-cirinya gini, Pak. Orangnya agak tua, rambutnya panjang. Tapi anaknya masih bayi, Pak. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Mbak, ini kayaknya minta diuangin deh. Kasih deh, cepan. Terima kasih ini, terima kasih banget, Mbak. Tapi, Pak harus kasih tahu dong, ada nggak ibu-ibu yang kayak gitu tinggal sekitar sini? Iya, Mas. Di sini ada. Namanya kalau nggak salah Mbak Ija, pembantunya Pak Solihin. Orangnya kayak gini, Pak. Nih. Ah. Nggak tahu saya. Mbak, duitnya lagi, Mbak. Tambahin. Saya baru tahu. Ini kalau nggak salah warga baru, Mbak. Di sini. Rumahnya yang mana, Pak? Kalau rumahnya nih, Mas. Mas lurus terus, itu di pojokan ada pilar merah, ya di situ di pojokan. Di situ. Heeh. Nih. Doli. Akhirnya tempat persembunyian lo ketahuan juga sekarang. Is, itu Fitri, Is. Ngumpet.
Kok sendirian sih? Yoga, Atin, sama Aliza mana? Ke bawah, antar Yoga berenang. Papa belum makan ya? Belum. Papa makan ya? Mau makan apa? Telur ceplok. Mateng ya? Setengah mateng. Loh, bukannya papa itu nggak suka telur setengah mateng? Iya, iya. Jadi mateng kan? Setengah mateng. Papa gimana sih, kok bikin aku bingung? Jadinya setengah mateng apa mateng, Pa? Setengah mateng, Mos. Loh, Yuga, kamu habis berenang? Iya, Om. Katanya yang daripada Yuga sama Aliza berisik, Yuga disuruh berenang. Katanya yang itu pengen nonton TV. Oh. Yaudah, yuk masuk yuk. Tin, yuk. Ini dia nih rumahnya nih. Mbak. Mbak Doli. Mbak, buka pintunya, Mbak. Mbak Doli. Miss, kayaknya nggak ada orang yang di dalam. Dobrak pintunya. Yakin lo? Bantuin, Gun. Jangan-jangan dia kabur lagi. Gue cek ke belakang ya. Iya. Is, cari sampai ketemu. Siapa tahu dia masih ngumpet, Is. Gak ada. Belakang juga gak ada. Gue rasa dia udah tahu kita mau kesini. Ya udah kita cari sampai ketemu. Jangan sampai dia lolos. Buat. Ser banget sih Doli, dari mana coba dia tahu gue di sini? Dari mana dia tahu kalau misalnya kita bakal kesini? Lo tenang dong, Miss. Kita kan bisa cari tempat lain. Apa lo bilang? Lo nyuruh gue tenang? Is, ini masalahnya menyangkut dengan masa depan gue. Lo nyuruh gue tenang gak bisa, Is. Gun, gimana sekarang? Mbak, di mana sih rumahnya, masih jauh? Itu dia, Mbak, rumahnya. Is. Itu Fitri, Is. Astaga. Is, ngumpet. Ngumpet. Coba aja kita tanya sama tetangga di luar, siapa tahu mereka tahu.
Bu, mana Doli Bu, saya mohon kasih tahu sama saya janji. Saya janji saya nggak akan nuntut ibu apa-apa. Maaf, saya tidak tahu Bu. Saya cuma disuruh Bu. Bu Doli itu udah mengambil anak saya mohon. Saya mohon ibu bantuin saya, di mana Doli? Di mana anak saya Bu? Doli baru aja pergi ke arah jalan raya situ. Rafa, Mbak, is keluar. Mish, tunggu Mish. Siapa kamu? Ya ampun, siapa kamu? Berhenti! Rafa! Kamu di mana? Kamu di mana ini, Ibu, nak? Rafa! Fitri! Fit! Rafa! Ini banyak Rafa! Doli udah ngapur lagi, Doli yang culik Rafa! Aku mau Rafa! Iya. Sayang, tenang sayang. Tenang ya. Aku telepon polisi ya. Halo, Pak. Siang, Pak. Doli menculik anak saya, Pak. Dia membawa anak saya, Pak. Posisi Pak Parel di mana? Kebayar Lama, Pak. Baik, kami akan segera menyisir ke sana. Terima kasih, Pak. Semua siap. Laksanakan operasi. Siap. Laksanakan. Sayang, tenang ya. Doli ngumpetin Rafa, Rel. Di rumahku buat sana. Yaudah, antar aku ke sana, sayang ya. Tapi, waktu ibu ini mengejar ibu Doli, ada orang yang mengumpat di rumah saya, Pak. Mana anak saya, Bu? Dia udah pergi, Pak. Dia pergi bersama bayinya. Itu anak saya, bukan anak Doli! Di mana Doli? Saya tidak tahu kemana Doli pergi. Bu, saya tidak tahu, Bu. Betul, Bu. Oke. Kalau Ibu nggak mau jujur, sebentar lagi polisi akan datang dan akan tangkap Ibu. Pak, saya tidak mau dipenjara, Pak. Saya cuma disuruh, Pak. Saya nggak mau dipenjara, Pak. Tolong saya, Bu. Kalau ibu nggak mau di penjara, ibu harus kasih tahu di mana Doli sekarang. Ibu jangan sembunyiin Doli, Bu. Ibu tahu dia kriminal, dia menculik anak saya. Ibu mau di penjara, Bu. Maafin saya, Pak. Saya cuma disuruh Bu Doli memberikan banyak uang kepada saya. Katanya kalau ada orang yang mau memberitahukan di mana dia dan menawarkan uang kepada saya, dia akan memberinya 4 kali lipat kepada saya. Tapi waktu ibu ini mengejar ibu Doli, ada orang yang mengumpat di rumah saya, Pak. Siapa? Saya kurang tahu, Pak. Ada 3 orang yang saya ingat. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka langsung lari, Pak. Dan saya tidak mampu untuk mengejarnya, Pak. Kita harus bisa di sini. Bahaya kalau ada yang sampai lihat kita barengan. Gua ngerti. Miss, mendingan kita pulang aja. Biar nggak dicurigain, Miss. Sialan si Doli.
Dia udah kabur dari gue. Emangnya dia gak tahu apa siapa gue? The Great Miska loh. Ibu gak apa-apa, Bu? Gak apa-apa. Anaknya juga gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa, makasih ya. Razia, pasti mereka lagi nyari aku. Dek, anak saya kepanasan. Tolong kamu turun sebentar ya, kasih-kasih angin. Jangan, Bu. Ini untuk kamu. Kita ketemu di depan pos polisi itu ya. Iya, Bu. Anak udah gila apa? Aduh, ketawa deh. Is, Razia is. Waduh, gawat, Miss. Gawat ini. Pak, gimana, Pak? Ada penumpang yang mencurigakan, Pak? Sejauh ini kami belum menemukan anak-anak, Pak. Tapi dari tadi, Pak, dari angkutan umum yang lewat juga tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Sejauh ini memang belum terlihat ciri-ciri penjahat itu. Tapi kan yang jagain juga banyak, Pak. Dari yang sektornya sampai sektornya juga jaga semua, kan, Pak? Yang pasti kepolisian akan tetap berusaha. Bapak tenang saja. Begitu ada ciri-cirinya, kami akan langsung melaporkan kepada Anda. Miss, Miska, itu ada Farah sama Fitri, Miss. Aduh, mampus kita, mampus nih. Puter balik, Pak. Udah mikir belum? Is, tenang Is, kita tuh belum kalah. Sekarang yang harus kita lakuin itu, kita harus cari Rafa. Dan saat kita nemuin dia, baru kita balas dendam sama mereka. Eits, nggak segampang itu, Miss. Lo pikir gue orang tolol? Gue bisa ngelakuin apa aja. Dan gue juga bisa bilang sama semuanya kalau lo yang nyuruh gue nyulik anaknya si Farel.